Yutan Ayim Karun memutuskan pengunduran diri dari jabatan manajer timnas Thailand U22 sebagai bentuk tanggung jawab atas keributan yang terjadi di final SEA Games 2023 melawan timnas Indonesia. Final SEA Games 2023 Indonesia versus Thailand itu di Stadion Nasional Olimpiade pada Selasa 16 Mei 2023 menjadi sorotan usai terjadi kericuhan antar pemain dan ofisial. Insiden keributan terjadi setidaknya dua kali, yakni setelah gol penyama kedudukan 2-2 yang dicetak Yot Sekron di injury time babak kedua dan setelah gol Irfan Jauhari yang membawa Indonesia unggul 3-2 di babak tambahan. Keributan tersebut terjadi di area bench dan melebarkan beberapa pemain serta ofisial Indonesia serta Thailand. Meski demikian, pertandingan tetap dapat dilanjutkan kembali hingga akhirnya Indonesia menang 5-2 atas Thailand di final SEA Games 2023. Namun, keributan Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023 itu telah menjadi sorotan negatif di sepak bola dunia. Banyak pihak yang mengecam insiden tersebut. Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden keributan tersebut, Yutan Ayim Karun memutuskan mundur diri dari jabatannya sebagai manajer timnas Thailand U23 pada Kamis 18 Mei 2023. Yutan Ayim Karun pengunduran diri dari jabatan direktur timnas Thailand U23 untuk bertanggung jawab atas keributan di final SEA Games 2023, tulis media Thailand Kasot melaporkan. Surat pengunduran diri telah dikirimkan kepada Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand tertanggal 18 Mei 2023. Dalam surat tersebut, Yim Karun menuliskan bahwa insiden keributan Indonesia versus Thailand dianggap sebagai citra buruk bagi sepak bola internasional. Saya sebagai manajer harus bertanggung jawab atas pengendalian tim saat bertanding. Karena itu, saya meminta izin untuk mengundurkan diri dari manajer tim, efektif mulai hari ini dan seterusnya, tulis Kasos menambahkan. Oke, madam. Ya, Allah. When you go to Thailand? Today? Today, ya. Okay. Meeting back. Okay.